dalam kali. Kerja itu bagus-bagus. Dari rumah itu kerja, jangan main cewek. Duit siapa? Gak tahu, sumpah demi Allah. Duit siapa itu? Gak tahu, sumpah. Cukup sampai sini. Loh, mulut. Kenapa gitu? Jangan nangis-nangis. Dek, sini dulu. Nih, sayang. Kamu gak curiga lagi kan? Dengar. Hah? Gitulah. Kok mukanya kayak gitu lagi, main kayak... Minta ini ya, minta di mut-mut itu ya. Betul lah. Buka langsung. Oke, pemilikku, jangan lupa di like video ini dan di subscribe buat yang belum subscribe, dan jangan lupa ditekan loncengnya. Oke, pemilikku, selamat menonton. Iuhu. Bisa aja itu jemput abang mungkin. Jemput kok panjang? Tapi baru dipotong semalam. Iya, mana tahu abang. Jemput siapa berarti nih? Jemput kok baru dicukur? Ya, gak tahu. Jemput siapa? Ya gak tahu, udahlah, buang aja lah. Gak penting. Kan cuma satu biji ya, mungkin ini. Ya apa? Ya rambut kamu rontok, mungkin kamu taruh di tempat baju kotor tadi. Rambutku pendek, ini panjang. Di baju kotor tadi banyak baju lain, mana tahu di situ pas abang tahu. Nah, ini apa nih? Bibir siapa? Ini bibir siapa? Bibir siapa? Lipstick. Bibir nih, bentuk bibir nih, bibir siapa nih kayak gini besar? Kau, besar tuh tadi ya. Dua.
soal ini. Alah, mau ngeles kayak mana lagi? Besar tuh bukan bibir aku kecil. Coba kamu cium di sini. Mana sih? Bekas siapa? Enak kan ini nyeronya. Bibir siapa? Enggak tahu, sumpah demi Allah. Bibir siapa tuh? Enggak tahu, sumpah. Aku juga kaget ini kok ada bibir siapa? Merah-merah di sini. Enggak tahu, sumpah. Masa enggak tahu? Beneran nggak tahu ini bibir siapa. Kau kerja tadi kayak mana rupanya? Nggak tahu, sumpah. Demi Allah, nggak tahu apapun, abang, dek. Nggak mungkin datang sendiri, bang. Iya, nggak tahu, sumpah, loh. Bibir siapa, loh? Nggak tahu, dek. Abang kalau tahu ya bilang, ini nggak tahu. Gimana mau ngaku kayak gitu kok, kebiasaan kali. Kerja itu bagus-bagus. Dari rumah itu kerja, jangan main cewek. Ini bibir siapa? Orang di rumah jagain anak, capek. Dia ke kerjaan main cewek lagi. Nggak tahu, sumpah. Gak tahu, ini buktinya udah jelas dan nyata. Bibir siapa nih? Gak tahu, sumpah demi Allah, lo sayang. Ini besar nih bibir nih, ini bibir atas, bibir bawah. Ya gak tahu. Kok di sini? Gak tahu, sumpah. Aneh dia yang pake, dia gak tahu. Ah, biasaan. Jadi apa mau jawab kayak mana lagi, gue gak tahu apa-apa. Tadi rambut aja gue nggak tahu. Kau bilang jembut rambut tangan ya? Nggak tahu itu rambut atau jembut, nggak tahu. Ya itu ini siapa? Ya mana tahu ini juga. Mungkin kotoran ini kali. Tera capek ya, sama. Kok kamu jadi marah? Ya kau kerja dari rumah, tapi sampai sana tengok ada bibir di baju tuh. Gak tahu, sumpah bang dek. Eh, sumpah aku gak tahu sayang. Eh, sana, dekat-dekat. Siapa yang mau dekat-dekat juga? Bukan cuma mau kasih tahu sama adek. Kalau aku tuh beneran gak tahu apa-apa soal rambut, soal ini, lipstick juga ini ada di baju abang. Kayak di TV-TV aja, iyalah kan? Kok ada TV-TV? Ya iya, kalau di TV-TV kan kayak gitu main cewek. Ya itulah kamu, kayak di TV-TV, curigaan, padahal ini bukan. Jadi apa? Ya mana tahu, tadi ada kawan abang nggak tahu. Ngapain kamu nyium? Ya nggak nyium secara langsung, ya nggak tahu, mungkin dia kerjain abang kali di kerjaan, nggak tahu, sumpah. Nggak tahu kebiasaan. Nanti aku tanya sama kawan abang di kerjaan. Siapa? Ya mana tahu. Nanti kan kerjamu cewek. Iya makanya nanti aku tanya. Ya makanya, tapi bukan nggak ada hubungan apa-apa, sumpah, ya namanya kawan. Ya mana tahu dia mau ngerjain abang gitu. Masa gak terasa dicium? Ya mana tau dari belakang, ini kan belakang ini. Kau pernah aja dilendot-lendotin? Enggak dilendotin, sumpah. Jadi diapain? Ya mana tahu lagi jalan abis itu. Pegang-pegang? Ya Allah, gak kayak gitu sayang, abang sayang. Orangnya gak kayak gitu. Abang tuh kalau di luar ya baik-baik. Malah jaga ini, jaga hubungan kita. Biar kita... Tuh buktinya? Enggak ada. Males bilang tuh sana. Dengerin abang. Udah cukup sampai sini. Loh, mulut. Kenapa gitu? Eh. Ini bibir siapa? Gak tahu. Bibir siapa? Gak tahu. Bibir siapa? Udahlah. Gak tahu, sumpah demi Allah. Eh, dek.
Dek, sini dulu. Ini. Sayang. Sayang. Kok kabur kaburan sih? Sana. Sana. Sumpah enggak tahu, Abang. Ih, ya Allah. Sana, sana. Ayo. Sana, sana. 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 Ya ke sana, ya adalah keluar sana. Orang ini kok aku tadi tidur sini. Aku nggak tahu, sumpah demi Allah. Kalau aku tahu ya udah, Bang, masa bodoh. Ini memang nggak tahu apa-apa, Bang. Demi apapun aku nggak tahu. Cari tahu lah siapa itu. Ya udah nanti besok lah. Demi apapun Abang sayang kali sama adik, cinta kali sama adik. Gak lah, mungkin lah Abang selingkuhin adik. Gak mungkin aku selingkuhin adik. Abang sayang kali sama adik. Sumpah demi Allah, gak mungkin Abang kecewain adik. Dengerin Abang, dek. Sumpah demi Allah, dek. Demi apapun Abang bakalan jamin adik bahagia sama Abang. Gak mungkin Abang kecewain adik. Abang tuh sayang kali sama adik. Dengerin Abang, dek. Apa kayak gitu-gitu, ya jangan curiga dulu lah, kita cari tahu dulu apa motif dari semua ini. Kok kamu nangis? Udah, jangan nangis. Nggak tahu loh ini apa motifnya, nanti aku cari tahu apa yang maksud semua ini. Kenapa ada lipstik di baju Abang, ada rambut di celana Abang, kamu cari tahu dulu. Nanti aku juga sama-sama cari tahu apa ini semua. Jangan asal nuduh, nanti kamu berucap itu adalah doa. Ingat, anak udah tiga, gak mungkin lah Abang selingkuh-selingkuh. Ngapain nih, periksa kayak gitu. Tengok, warna apa? Detektif ya, warna apa rupanya? Ya warna merah itu. Cium mulai. Hah? Cium. Wangi. Bau jigong. Kok kawat? Lipstik murahan ya, kayaknya. Iya. Tahu lah Bang, lipstik murahan mau lipstik mahal pun nggak tahu Bang. Bibirnya besar kali nih. Ini nggak tahu. Ini sesuai sama kau besar, masuk yang besar besar kan? Enggak ah. Ya Bang yang kayak kamu gini lah. Kau ketawa sih. Nih? Ya nggak tahu. Udah gitulah, tahu-tahu senyum-senyum. Biar gak ada kecurigaan kayak gini kan, aku senang kita tuh jadi keluarga yang harmonis. Jangan curiga-curiga, jangan berburuk sangka. Kita cari tahu dulu apa sebabnya, kenapa ada fake-fake ini, ada rambut di celana Abang. Gitulah, jangan ini curiga ya. Jadi kamu gak curiga lagi kan? Eh, dengar. Hah? Gitulah. Kok mukanya kayak gitu lagi, main kayak minta ini ya, minta di mood-mood itunya ya. Itunya lah bawahnya lah. Iya. Ih. Iya. Mau sekarang? Ah, ya mau. Mau. Ah, betul lah. Buka langsung. Ah? Nih, warung. Warung. Ah, mau ngapain? Enggak, udah warung dulu. Mau ngapain? Udah. Apa itu? Ini apa? Ini apa? Apa ini? Oh, enggak. Ini.
gila ini lipstik. Aku butuhnya kayak gini. Jadi kayak mana lipstik? Ya lipstik kan yang buat tangan gitu. Enggak semuanya lipstik loh. Nah, lipstik juga. Iya. Sini lagi. Jadi ini kamu ngerjain abang? Iya. Walah. Jangan lagi lah, kotor bajunya. Tuh. Memang bodak. Nanda. Bisaan sekali Anda. Prank aku berhasil, guys. Iya, berhasil memang. Membuat aku panik. Aku jadi cemas karena Triama udah marah. Karena aku memang betul-betul tidak tahu apa-apa. Ya gak mungkin lah abang kayak gituin adek, duain adek, kecewain adek. Karena abang kan memang benar-benar sayang kali sama adek, cinta kali. Kenapa aku mencintaimu? Gak mungkin lah abang kecewain adek. Karena abang udah dari pertama mau nikahin Ade kan memang udah jamin Ade itu bahagia. Gak mungkin lah abang mau kecewain Ade. Itu sayang kali sama Ade. Berhasil kan? Ya berhasil memang, cuma apa ya? Panik nggak? Panik sih panik, karena aku kaget berbangun tidur dituduh kayak gitu, jadi aku nggak tahu apa-apa. Kok tiba-tiba terima ada rambut di celana pula ya kan? Ya mana tahu ada di celana rambut. Itu ya kan kanjeng yang nggak tahu jemput ya. Jemput ya, tadi aku jawabnya jemput ya. Iya. Ya secara respon aku nggak tahu. Yang Triamanda ngasihnya celana, ya, celana, ya, celana otomatis. Kalau ada rambut ya rambut apa? Kalau nggak jemput ya. Ya panjang dong. Ya, punya aku ini yang panjang. Jangan lupa di like, di comment, di subscribe.